yeah, bro. Halo semuanya, kembali bersama gue Alvin. Dan hari ini guys, kita kembali bermain Mobile Legends. Dan guys, seperti yang kalian tahu, gue kemarin udah mainin Odette. Cuma gue masih belum puas guys, karena kemarin gue kalah. Tapi ketika gue nge-recording video ini, gue udah mainin satu game lagi menggunakan Odette. Dan gue berhasil memenangkannya guys. Tapi uniknya, gue memenangkan pertarungan tersebut menggunakan Odette. Yap, gue memenangkan pertarungan tersebut dengan Odette. Tapi gue pakai spellnya, pakai Retribution. Karena di tim gue, even marksman-nya pun tadi gak pakai Retribution, jadi gue pakai itu untuk memanfaatkan musuh yang ada guys, monster hutan yang ada gue manfaatkan, jadi gue bisa naik level dan satu dan gue berani jadi MVP guys. Tapi sayang banget pas itu gue nggak lagi nge-record, sayang banget. Padahal itu gue menang benar-benar dengan sangat luar biasa, owningnya enak banget karena kita bisa memiliki duit ya dan XP yang sangat cepat ya guys. Cuma gue berharap di battle kali ini gue juga bisa melakukan hal yang sama, tapi gue bakal membuat build yang berbeda guys. Kalau di video kemarin gue pakai burst kan, di sini gue pakai DPS specialization. Alasannya adalah karena di sini dia punya spell vampire ya guys, bisa isep darah. Jadi ketika gue ulti gue nggak bakalan takut darah gue berkurang doang, tapi gue juga bisa dibantu oleh spell vampire gue untuk isep darah dan bertahan hidup di dalam perang. Jadi guys, let's see what we can do in this battle. We hope we can win it. Hey, so guys, mari kita start aja. Kita bakal langsung ambil land bawah. Dan karena kita pakai retribution, gue bakal langsung fokus ngambil ke barang ini dulu guys. Jadi curse sword ini, ini ada cooldown reduction ya. Sebenarnya lumayan menggiurkan. Cuma no, gue bakal ambil item hutan cuma untuk sekedar keperluan. Di awal doang ya guys. Dan gue bakal pakai retribution gue ngebunuh hutan dengan cepet dan juga mendapatkan XP lebih cepet ya guys. Dan sebisa mungkin dapetin buff sih, karena buff untuk mage kan lumayan guys, ngurangin cooldown dan juga mana cost. Di sini gue udah mulai lebih terbiasa pakai skill 1 aja. Dan kita menyicil lawan dengan sangat agresif di sini. Alucardnya juga sangat agresif, seperti tidak pernah lihat cewek dia guys ya. Gue bakal menggunakan retribution gue di sebelah sini guys. Nice. Oh my god, gue lupa beli hunter knife dong. Jadi XP gue nggak dapet sesuai dengan yang sesuai harusnya gue dapatkan guys. Cuma nggak apa-apa, kita bakal langsung mulai dulu aja. Sebenernya kalau Alucard mau kita bisa ambil kepiting sih. Ayo ambil Alucard. Oh my god, Alucardnya malah pergi dong. Gue kalau sendiri sih gue kurang pede sih guys, karena bisa diganggu sama lawan kita nanti. Enggak, kita balik dulu, ambil regen dulu. Habis ini kita bakal langsung lanjut ngutan lagi. Tadi gue lupa beli kapaknya guys, karena gue keasikan creeping ya. Sepatu. Di sini kita bakal langsung jadiin barang kita guys, yang tadi untuk mendapetin buff juga dari monster. Ketika kita ngambil monster dapat buff movement speed berapa persen, itu lumayan biar kita ngeromnya lebih enak. Ayo lo mau kemana lo? Ayo lo, mana lo? Jangan bandel lo sama gua lo. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? The dawn of Swan Lake, it's beautiful, you know. Cow. Dan Karina dan mereka berdua seperti yang ide. Dan apakah ada yang mati? Tidak ada sepertinya. Alfanya kagak nolongin dong. Alfanya kayak kagak ngeliat apa-apa gitu. Hebat banget. Bagaikan gua cuma transparan aja gitu, enggak ada apa-apa. Dibantu kagak, diapain kagak. Ayolah, colongnya lah, sinilah, gua tabok lah lu. Bantuin gak lu? Anjir, gua malah diangkat dong. Jangan angkat gua. Mampus kan lu, kena kan lu. Aduh, nyaris lagi, gak mati lagi dong. Nu. Ayo, abisin tawarnya. Push. Alpha, push. Nice. Dapat tower. Our turret is under attack.
shutdown. Akhirnya kita ngekill guys. Not bad guys. Aduh, gua malah diganggu dong sama si sama truknya kita. Sama soldier kita guys. Mampus kan lu. Cow. Hajar aja terus om, bakar terus om. Mana lu? Gua bakar sama lu. Sini lu, abis lu. Cow. Yes, gua dapat buff. Akhirnya dapat buff. Lalu gue membunuh Karina, gue gak tau pakai apaan, tiba-tiba mati aja dia. Ya, thank you banget yang udah membuat gue bisa membunuh Karina. Meskipun gue gak tau kalau gue bisa nge-kill dia. So convenient ya guys skillnya dia. Kalau musuh mau ngedekat malah langsung tabok aja. Sorry bro, aku bukan lawan yang mudah bagimu. Tong. Don't tell anybody that I can't swim. Cow. 4-0 guys skor kita guys, oke? Okay? It is beautiful. Please, it is beautiful. You know. Why are they staring at me? An enemy has been slain. An ally has been slain. Okay, pada dimit semua guys. Gua harus. My people need me. My people need me lah. Oke, okay, enggak bisa. Retreat dulu, Nana. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Oh, aman tuh. Mana lu? Sini lu. Aduh, Mianya. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. Come here. Why a maid is carrying a sword? Have you ever seen the dawn? So there, bro. Ah, mamam tuh. Not so bad for us. Untung teman kita datang di sana yang sangat tepat ya guys. Dan Zelongnya di sini mau mencoba-coba untuk menyampah ya guys dia guys. Dia pengen modar dia guys di tangan kita guys sepertinya guys. Aduh, skill gua miss semua dong. Oke, masuk nih ultinya si Cyclops nih, maksimal nih. Wes nyampah dong, mantap banget. Lalu gue yang paling kaya dong guys. Duit gue udah 9.000 guys sekarang guys. Lebih kaya daripada nananya yang mid lane. Ya, luar biasa guys. 9k, skor 505. Gila lu. Assistnya paling banyak masih si nananya sih by the way. Gue butuh spell vampire dong. Oke, gue harus jual ini. Spell vampire udah jadi. Magic power gue bertambah. Dragon gue jadi. Mantap. Jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa.
Sianya ngeri gua, jadi gua punya ulti guys, itu buff gua. Gua udah capek-capek padahal guys. Gua ini seekor mage loh, gua seekor mage loh, seekor penyihir loh gua. Bagi orang kebelet mau ee gua. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Sisa sejual gak mati dong. Oke, gue bakalan defend bawah aja dulu guys. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Mantap kan, kita dapat sebanyak mungkin, ayolah. Pakai ulti buat bersihin creep lawan. Not bad, not bad idea. Oke, dapat buffnya lagi dong. Hebat ya, gue ngelaksin dapet gue. Main hero match aja jago lasitnya loh. Luar biasa. Dan ini barangnya si Alucardnya gak pakai sepatu dong. Gue heran gimana cara jalannya dia ya. Gak sakit apa kakinya dia? Explain lore, nice. Our turret has been destroyed. The sword is a gift. The sword is a gift. Oh Tuhan. Gak ada yang berani ngedekat guys kalau gua lagi pakai ulti guys. Aduh. Vin, kalau lu mati kayak gini sih, gua bikin pensiun juga lu. Ini gua recall dulu, gak bisa. Akhirnya terciduk kita guys, Oke. Gua jadi mikir, gua harus bikin item apa berikutnya yang mana regennya sepertinya udah bisa dibilang obsolete. Now ini magic power, movement speed. Sebenarnya guys, gue kayak kepikiran kalau misalnya skill gue, ulti gue udah ngeslownya luar biasa banget tuh. Kalau gue tambahin sama Ice Queen Wand di sini, dia bakalan gila nggak menurut kalian? Ya, karena slownya jadi maksimal kan. Kalau skillnya maksimal itu artinya apa? Artinya kita bakal bisa memberikan sangat banyak damage kepada lawan. Jika kita bisa memberikan sangat banyak damage kepada lawan, artinya kita bisa menang. Benar nggak? I hope it's true. Winter Truncheon. Oke, gue bakalan bikin ini selanjutnya. Cuma gue bakalan jualan yang mana. Jualin. So yep guys, kita bakal lihat aja apa yang bisa kita lakukan. Bahwa bakalan berusaha dipush oleh si Zalong. Ya. Wada! Mana nih si Zalong nih guys? Oke, kita attack aja si Zalong yuk. Ayo. Mana dia? Berani dia macam-macam sama kita guys. Dia mau nyuri dari kita. Gak salah dia guys. Na. Our turret is under attack. Shut down, double kill. Gila killnya gue baik banget. Terlalu imbang guys. Ini hero terlalu imbang guys. Kalau dikasih retribution guys, kayak gue di awal. Jadi banget duit gue sekarang berapa? 13k. Oke. Build gua 13k, Mianya lawan 11k doang. Oke. Ini baru build gua guys, oke. Ini baru Alvin Gaming. Oke. Kita selesaikan saja. Inilah guys kenapa gua suka ketika
Kenapa krip gue hilang semua? Padahal gue udah berharap bisa menang. This one. Gue nggak menang dong. gue udah selebrasi guys. Karena gue pikir kita udah menang, ternyata belum. Tadi krip gue tuh literally tumpuk banyak banget, tiba-tiba hilang semua. Gue nggak sadar dan gue udah siap-siap closing. What in the world is happening to me? Oh ya, mungkin ini bakal gue ganti. Mungkin ini okay, guys. Okay, Holy Crystal. Ini yang scores ini sebenarnya pengen gue ganti sih guys sama entah time stream atau ini ya. Okay, Glowing Wand kita bakal ganti dengan Ice Queen Wand. Nah, kita modif item so ide guys sekarang guys ya. Duit gue 14k by the way, kaya banget. Gue harap gue sekaya itu di real life. Lordnya dihabisin, padahal minnya udah sedikit. Kenapa tadi bisa nggak selesai ya guys? Apa teman-teman kita nggak bantu kita nggak push? Kalau gue adalah Selong atau kalau gue adalah Clean atau kalau misalnya gue adalah Layla, itu mah udah gue habisin banget pasti sih. Tapi sayangnya gue hanyalah seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua. Gue nggak mau sih ngasih buff gue ke si Nana. Ini pada ngapain sih di atas? Oh, pada bersihin Lord. Okay, Lordnya matiin dulu dong. Ayo dong, Lordnya matiin dong. Lordnya matiin dong. Oh, that's it. Gue berhasil nge-lock si siapa tadi Nananya ya? Apa Mianya ya, pakai skill 2 gua yang memecah kedua arah, guys. Luar biasa sekali gua. Hebat sekali ya. Padahal cukup, guys. Padahal cukup. It is beautiful. Bawahnya bersihin, woy. Gila guys, gue sedih banget loh. Masa gue yang harus memimpin battle ini, guys? Gue seorang Odette, seorang mage, ya, seorang mage. Tapi membawa pedang. Apa yang kalian lakukan? Lakukan lagi. Wahai para lelaki-lelaki tidak berguna. Oke, gue bakal beli ini, guys. Magic Potion! Request backup! Ayolah, Om. Hohohoho, Uli kita tembus banyak sepertinya. Menang, gue di lock. Timnya nggak mau bantuin gue gitu loh. Cover gue please guys. Okay, sisa Nana sendirian. Bisa apa? Bisa gila. Guys, duit gue 17k, gue level udah paling mentok dari tadi. Gue nge-carryin tim ini. Dan ini yang gue dapatkan guys, kekalahan. Ya, di comeback. Karena dari tadi gak mau menangin. Padahal tadi tuh gue udah selebrasi guys. Malah di comeback sama musuhnya. Hah, malu banget sih. Kalau mereka saya ngeliat video ini, mereka bakal ngakak. Puas banget gue jamin. Guys, this is crazy, okay? Early, too early, celebration ya. Skor gue harusnya lebih tinggi sih daripada MVP lawannya. MVP gue 10,7, MVP-nya Mia cuma 10,1 guys. Kalian lihat seberapa gilanya, ya, betapa gilanya permainan ini. Ya udahlah guys, untung klasik sih. Dan gue menemukan build yang lumayan seru untuk dimainkan untuk si Odette ini. Jadi kayak gue daripada tongkat yang efeknya nge-scorch, ngebakar lawan, gue lebih milih yang slow sekarang sih guys. Kayak lebih enak gitu loh untuk nge-ultinya. Lalu dibantu dengan magic power-nya, ditingkatin. Life steal-nya juga okay. Jadi, yep.
Let's see aja nanti bisa kita bisa ngapain. Jadi ya guys, thank you for watching. See you again in the next video. For otherwise, stay victorious. Like dulu, comment, and subscribe. Dan yep, just see you again. Bye bye.